Axiata Group Berhad Axiata menyediakan dana RM115 juta menerusi Yayasan Axiata untuk melahirkan generasi muda peneraju masa depan pembangunan negara di bawah program Bakat Muda Axiata. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Axiata Muhammad Kamal Nawawi berkata, dana 10 tahun yang bermula tahun ini turut menjadi tanggungjawab sosial korporat utama Axiata. $115 million is pledged for the education pillar sajalah. The other two pillars, which is the environment as well as the community investments pillar, is pledged on a year-to-year basis. Right? Jadi pada tahun ini, sebagai contoh, sebanyak sejumlah 19 juta sebenarnya diikrarkan oleh pihak Axiata Group Berhad kepada Yayasan Axiata untuk ketiga-tiga pillar tu, ya. Jadi disebabkan education ni adalah pilar yang mula-mula dan kita telah banyak melakukan program selama 10 tahun sebelum ni, pihak board Axiata berpendapat bahawa mereka nak meneruskan pledge selama 10 tahun yang ke depan. Program Bakat Muda Axiata yang dilancarkan pada tahun 2011 telah memanfaatkan lebih 40,000 pemimpin muda menerusi dana RM100 juta. Muhammad Kamal ditemui pada majlis pelancaran Back to School Yayasan Axiata di Ibu Negara. 700 pelajar daripada 48 maktab rendah sains MARA dari 12 negeri menerima bantuan pakaian seragam sekolah dan keperluan lain bernilai RM250 setiap seorang. Mereka juga menerima wang tunai RM100 setiap seorang. Terima kasih.